Assalamualaikum. Salam. Aduh. Lagi sakit gigi. Enggak, Ji. Ah. Ini kan kita berdua mau ngapain? Tahu kemana kita nih? Tugas-tugas sama ibu-ibu, suruh belanja. Gue ini deh. Kalau di kita? Enggak. Itu dari Kia. Tolong beliin bumbu dapur. Ada. Tahu deh gue bumbu dapurnya, bingung gue. Minyak goreng, beras, kaldu ayam potong, udang, ikan nila. Beli sayuran hijau untuk ASI. Gue nggak tahu buat apa, gue nggak pernah ASI. Gimana sih? Katup, cari nanti di sana. Katup nggak mungkin ada deh kayaknya. Kalau bayam ada deh. Kan baru mau datang kita, emang udah katup? Mau bercanda. Gue lagi puasa nih, gue lama mikirnya nih. Enggak, kan baru jam segini, bukannya katupnya jam 9. Hah? Katup tuh apa? Tutup! Ah, apa-apa. Yaudah, yuk berangkat aja deh. Bentar lagi buka puasa nih. Oke. Yuk, kita kemana? Ke food hall. Food hall, oke. Oke, kita mau langsung ke food hall. Mana belanjaannya? Ini kertasnya. Kertas. Kayaknya gue lagi nggak bisa deh, Ji. Dia nelfon gue suruh jagain Lukas ya. Lu aja sendirilah. Ji, ini mata udah berat nih. Serius, Ji? Mata udah berat nih, Ji. Ya lu tolongin gue lah. Oke, kita nggak usah belanja kali ya? Balik yuk. Ya udahlah, kita balik lagi ya. Nah, lo beli susu ASI. Hah? Aduh. Itu kayaknya lebih berat ya kayaknya. Enggak apa-apa, pokoknya lo banyak sepuasnya, tenang aja bos. Jangan lebih dari 100 ribu. Oke, yuk kita turun ke bawah. Yuk. Ya. Kok turun ke bawah? Turun ya, ke bawah sih. Nah, malam ya guys, udah jam-jam kritis. Oh, jam kritis, aduh. Jam 4. Kita udah sampai nih alhamdulillah guys, sampai food hall. Food hall. Yuk, kita kemana? Gimana sih cara pola belanja tuh gimana sih? Maksudnya? Ya kan lu yang biasa belanjain bini lu? Ya gua ngikut aja kan, dia kemana? Tinggal bayar doang ya? Oke guys, kita mulai dari situ dulu dong. Minyak goreng, beras, kaldu ayam. Gak pakai yang gede ya? Itu tuh. Bentar, pakai ini dulu. Ada sakit gigi. Nah, lu tuh panas dalam lu. Panas dalam? Iya. Sakit gigi. Sakit gigi karena panas dalam. Siap. Beras buat siapa? Kalau buat kru jangan di sini lah, gabahnya aja. Kok gabah? Bekas orang. Berapa kilo? 3 kilo. Gue yang beli, lu yang angkat deh. Gue? Aman. Yuk. Woi. Angkat kan? Beras. Oh, angkat beras. 5 kilo. 5 kilo. Kalau nggak ada 3 kilo. 3 kilo gimana ya? Beli yang dia ngerjain, Ji. Nggak ada yang 3 kilo sebenarnya. Ada lah. Ada 2 sama 5. Mana? Ada. 5? Ini yang kecil. Mana? Ya. Ini berapa kilo? 2. 2 kilo ini. Hah? Yang mana? Ini beras merah. 2 kilo. 2, emang. Oh, ini aja. 1 kilo. Ini 1 kilo, itu beli 2 kilo. Itu beras merah. Disuruhnya lu beras apa? Enggak, lu pilih aja yang mana. Ya gua enggak tahu, Ji. 1 kilo yang mana ini? Ah, ini 1 kilo. Dapat. Ini 1 kilo. Yang 2 kilonya? 2 kilonya. Nih ya. Berapa itu 2 kilonya? Berapa 2 kilonya? Ya 2 kilo berapa tuh? Berapa harganya? Oh, 70. Oh, 70. Ya udah ini aja kan. Ya. Itu 90. Apa lagi? Aja nih, sunflower. Agak mahal tapi. Jalan terus dong. Aduh. Gua lagi mau jelasin. Nih, dah. Kenapa itu belinya? Sunflower, jadi lumayan inilah. Apa lumayan apa? Yang jelas kalau ngomong. Lumayan sehat. Masa bilang apa dah? Apa dah? Gak usah alasan puasa. Kenapa sunflower? Karena lebih sehat. Lebih sehat. Kalau dari mana? Dibanding minyak sawit.
Tahu dari mana? Tadi dari bini gua. Oh, ini ayam potong nih. Itu, nih. Itu. Ini ayam potong. Di ayamnya. Oh, bayar. Nah, ini bumbu-bumbu nih. Yang ketumbar segala macam kan tadi ada kan? Garam. Oh, itu ketumbar. Kemiri, ketumbar, jahe, lengkuas. Kemiri, kemiri, kemiri. Munung-munung jenggot tuh, kemiri. Kemiri. Kok kita bercandanya lemes ya? Bercandanya lemes. Eh, kemiri yang mana? Ada. Udah bilang aja itu kemiri. Ketumbar, ketumbar. Lo cari, bukan diliatin. Lada. Ya lo cari. Ini lada. Daga. Ini ketumbar. Gue beda nih sama lo. Ketumbar, bos. Tumbar. Dapat gua. Ya kan? Poin 1-0, bos. Kemiri. Kemiri. Bosnya dia. Apalagi sih? Kemiri, jahe, lengkuas. Kemiri, kemiri. Ini jahe nih. Ah, ini nih. Eh, kemiri mah enggak ada di sini. Ini jahe. Iya, betul. Wonogiri dari Jawa Tengah. Itu tuh apa tuh? Itu kemiri itu. Iya, bro. Kemiri itu. Kakak, itu pala. Hah, pala? Ini pala. Pala lo. Itu kemiri. Ada di depan sana tuh, bro. Ya, betul. Oh, itu ada. Kaldu. Wes. Lagi kedua. Hah? Ah, dua. Ini kan gula pasir kan? Iya. Ah ya, boleh tuh. Gula pasir. Tahan dong. Es. Ya Allah. Terus apa lagi? Gula pasir? Gula pasir. Garam. Ya. Itu garam ada? Ada. Oh, ini garam. Oh, kecap. Bisa ya. Cari, Nu. Yang benar. Enggak, ini ada kecap. Coba, coba. Kecap. Garam dulu lah. Ini kecap, Ji. Garam, garam. Garam dulu. Kecap udah. Ya udah. Udah temu. Aduh. Kok garam. Cocok juga. Kecap. Terus? Kecap. Garam. Lemonilo. Abis lemon ilo baru kita ke tempat potong-potongan ya. Lemon ilo. Lemon ilo. Sikat. 3. 4. Lo mie goreng sama mie rebus? Itu mie goreng kan? Iya. Sama nih. Ini kuah nih. Iya, oh, makanya gue tanya lo mie goreng sama mie rebus. Siapin juga kali ya. Okay. Kita kan ada yang suka mie goreng, ada yang suka mie kuah. Dah, oke, siap. Dah selesai gue. Enggak, maksudnya selesai di sini. Kita sekarang ayam potong, udang, ikan nila, sawi. Dah, tinggal itu gue. Oke, assalamualaikum. Gue tadi kan gue udah mau bantuin lu. Oke. Wah, parah. Yuk, kita sekarang ini ya. Kan gue bilang dari sana dulu tadi. Nah, gini aja. Yang ikut gue siapa? Bebas. Udah, ya oke, kita lomba ya. Siapa yang duluan? Apa-apaan lu gitu lu udah selesai doang. Suwe. Mana di sana ya? Ayo. Nah. Kita duluan nih. Jadi apa namanya? Soalnya kita tinggal ayam potong, udang, ikan nila. Eh, tapi kalau pisah sih enggak seru lu. Enggak bisa, ini curang. Kita tukar kertasnya. Apa? Salah. Apa? Itu yang ada dari Kia, ini dari Siren. Lo udah. Eh, susu ASI. ASI. Ngeselin banget. Mana ASI nih? Eh, cemilan gimana? Tadi gue liat Astor dah. Oh ini. Nah ini, pasas. Iya ya. Cemilan, terserah kamu apa aja. Terserah aku apa aja. Oh, Kia suka Astor.
Nih. Di berapa ya? Telurnya di bawah. Parah sih. Astor guys. B3 ya? Dan ayam, udang, ikan nila. Mas, mau pesan ayam potong dada, di filet. Di filet ya? Ini? Gini, bukan. Kalau di filet itu diginiin. Apa ini? Ini juga ayam dada, filet. Ini filet dada. Ini filet, nih ya, digini. Oke, boleh. Eh, super keju. Lucu. Ya ampun, lucu banget nih. Gue baru tahu nih kalau ada super keju ada ini, tapi pasti Kia suka karena dia suka banget sama super keju. Dua. Cukup. 500. Terus ikan nila. Ikan nila nggak ada. Nggak ada. Gue kira siapa yang ambil? Eh, ikan nila nggak ada? Eh, itu dari talo bos. Dari talo itu. Lu cari. Masa nggak ada mas? Ya udah beli gurame aja kali ya. Ganti ya. Lu ngapain lu taruh sini? Ini punya gue. Taruh, lu yang bayar nu masalahnya. Aduh. Ikan nila 2 ekor. Udang. Ada mas. Daging sapi secukupnya. Gue bingung jadinya. Udang. Daging sapi tuh banyak loh, Lis. Aduh, udangnya mana lagi ya? Biasanya dibuat masak apa, Mas? Peci. Ah, itu aja kali ya, peci ya? Boleh deh, 2 deh. Oke, cukup. Tukangnya aja di ini sama dia. No. Oh, boleh deh, ikan mujair berarti. Ini masnya cuma ada satu loh, no. Apa? Cuma ada satu loh masnya. Terus? Ini yang mau beli banyak banget. Mana? Ini orang. Mas, kalau daging rendang... Enggak, udah saya dulu mas. Ikan nila. Daging rendang mana mas? Daging rendang sudah sana. Sana. Sorry ya mas ya. Ikan nila enggak ada. Sorry mas, ada jangan ganggu saya dulu mas. Mas, ikan nila... ya, tinggalin aja mas, enggak apa-apa. Mujair? Enggak ada kosong. Mujair. Pancing diri. Lo denger enggak sih? Ikan nila kosong. Yang sama kayak ikan nila apa sejenis? Kuning enggak ada kosong di sini. Enggak maksudnya? Mujair tapi kosong. Mujair juga apa lagi selain itu? Enggak ada. Ada lagi? Iya. Aduh. Gitulah kalau orang mempersulit orang akan dipersulit juga dia hidupnya. Apa sih Mas? Ada lagi? Yang mirip gitu? Satu aja deh. Gurame satu deh. Kalau nila segede apa Mas? Oh berarti dua. Itu dua. Bersihin. Bersihin. Bersihin lah kak, dimana-mana belikan dibersihin. Oke, boleh deh. Permisi dong, orang kan mau lewat. Ya Allah. Tapi emang kalau lagi puasa, di terzolimi itu pahalanya lebih besar memang. Sekalian aja doa pak. Saya beli sawi dulu nanti beli kesini ya. Yuk, kita udah mau selesai nih. Irwan belum. Nih. Lagi ini Irwan. Gangguin. Sawi kanan ya. Sawi, Mas? Sawi putih yang organik apa yang enggak, Pak? Aduh. Sawi aja ya, sawi putih. Hah? Emang ada sawi yang lain? Enggak, ada dua, ada yang organik sama yang enggak organik. Oh, enggak maksudnya sawi cuma satu ini tapi kan? Enggak ada yang lain-lain kan? Enggak ada. Sawi bukannya kita makan di mie ayam sawi ya? Ini sawi putih namanya. Sawi hijau. Sawi hijau. Segini kali ya? Ya boleh. Oke. Okay. Makasih. Oke, okay. Saya udah selesai. Irwan masih belanja. Gak apa-apa. Berarti saya menang nih. Kita langsung bayar aja yuk. A few moments later. Oh no. Bayam. Udah kan? Udah lah ya, bareng aja. Gak usah labu, gak usah katuk. Katuk gak mungkin di sini. Udah kali ya, capek juga nih, bos. Kenapa? Lapar. Bentar. Apaan nih?
Ya elah. Lo parah ya. Udah gue bantuin nyari-nyari. Yang bayar ini, Pak, ya? Oh iya. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Gue hari ini terzolimi. Lu harus doa dulu. Lagian. Kelat sih. Iya, campur aja. Mana? Belum dibayar. Apa? Nggak, ini belum dibayar semua. Belum. Guys, cepet dong. Mas, cepet mbak ya nunggu. Oh iya iya mbak. Kasih ya. Gak apa-apa. Eh, yang bayar bos, makasih bos. Makasih mbak ya. Mas, makasih mas. Siap, makasih ya. Alhamdulillah udah selesai belanja. Dibayar sama bos Irwan karena bos Irwan telat. Tenang tadi. Aja, kita rembes ke Desa Tameli. Makanya tadi udah mau bayar nih. Karena tahu ada yang telat bayar. Jadi tahu kan siapa suami yang sigap. Gua hari ini terzalimi banget. Gua kayak gua mau ke musala dulu, gua mau doa dulu. Aduh. Ngeri juga nih udah mau buka puasa. Terzalimi. Waduh, pas mustajab ya? Mustajab banget. Aduh, bentar ya. Jangan. Makasih, Mas. Makasih ya. Makasih ya. Masya Allah, gak berasa bentar lagi lebaran. Gimana, yuk? Kok dia yang seneng sih? Biasanya tuh perempuan, karena udah pada mikirin mau nyiapin baju lebaran ya, walaupun lagi masih pandemi gini ya, tetap aja yang penting di media sosial hits gitu kan. Tapi walau bagaimanapun kan lebaran itu kan hari kemenangan. Iya dong, harus semangat, harus happy tetap. Nah ini alhamdulillah lagi banyak banget yang jenguk Ukasha. Sebenarnya aku deg-degannya tuh parah loh, Masya Allah. Tapi banyak banget yang sayang sama Ukasha. Alhamdulillahnya aku kan benar-benar ngebatasin banget nih yang ngejenguk, di rolling gitu ya, dikasih jarak-jarak ya, gitu. Harus, ini dulu. Swab dulu. Antigen minimal. Iya, gitulah ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin ya Allah. Oke, guys, untuk perlindungan diriku dan keluargaku yang pastinya aku harus minum le mineral setiap hari. Yang sekalian dong ya. Iya, aku juga mau minum nih. Bos banget. Pokoknya yang penuh. Oke, bos. Siap, bos. Yang penuh. Nah guys, tahu gak sih kenapa aku pilih le mineral? Karena selain le mineral ini mengandung anugerah mineral alami untuk tubuh, nah kemasannya juga terproteksi. Karena tutupnya rapat dan kedap udara, jadi aman untuk dikonsumsi aku, si kecil, dan semua keluargaku. Ini sayang. Wah, wow, makasih sayang. Sami. Iya, yang galon le mineral ini tutupnya tuh rapat banget. Dan nggak rembes, beda sama yang biasanya. Iya bener banget ya, jadi bebas dari bakteri dan virus dari udara luar. Udah gitu ya guys, galonnya itu selalu baru, bukan dicuci ulang. Jadi pasti kita akan ngerasa lebih aman. Iya betul, jadi aku ngerasa kayak lebih tenang gitu. Emang beda ya, le mineral itu tuh segernya tuh beda banget, kayak ada manis-manisnya gitu. Angkat dong, malas banget. Tanya nggak mau, gua nge-save ini tenaga. Ya Allah, angkat dong. Udah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak sungkat? Masalah. Sorry ini. Oh, ini belanjaannya. Iya. Nah, kok dikit banget? Banyak ini. Tuh. Buat sembako saya. Aku kan gua udah bilang buat sembako. Kapan lo bilang sih? Gua nggak bilang. Aja decline. Aduh, emang ini nggak bisa mempercayakan para lelaki ini untuk belanja bulanan aja nggak bisa begini. Iya, sembako mau ngasih siapa segini dong, dua kantong? Coba. Enggak, bagi-bagi sembako atau buat kita? Sembako saya, gue baru lihat sih. Lah, iya nggak bisa. Catatannya sayur. Catatannya sayur. Sama sahur. Mie, astor. Yang dikit banget. Dikit banget. Ya Allah, ini apaan sih? Tapi aku udah beli ini, tuh. Ya kalau ini bubur keju, oke lah, ini benar. Tapi cuman buat kita doang ini mah. Iya, dua. Guys, udah ini film. Mereka salah.
Maksudnya aku tuh sama Kia pengen untuk sembako. Seenggaknya itu untuk mbak-mbak di sini sama karyawan di rumah ini. Buat bagi-bagi. Terus kamu mau ngasihnya gini, sarang satu. Selamat Fitri ya. Ya enggak, kita buka, kita kasih dua-dua. Medit banget ya. Oke. Okay. Udah ntar hari apa aku lagi deh sama Kia yang belanja. Oke. Okay. Makasih ya, udah bantuin. Kamu udah ngantuk banget lagi siap. Tetap ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini dan komen deh. Coba siapa kalau suaminya itu kalau diminta tolong ke supermarket gagal. Coba tulis di bawah ini, coba ramein komentar, komen terbaik dan terlucu dapat hampers lebaran dari The Sungkar Family. Wow, ya? Aku mau. Hampers ya? Keren loh. Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.